Halo guys, hari ini gue ada dari free makanan India dari Masti. Ini yang gue mau cobain, ada chicken biryani-nya, ada kebab, sama ada samosanya juga. Let's go. Ini gue mau cobain samosanya dulu ya. Nah, ini samosanya samosa vegetarian, jadi isinya kentang sama kacang polong. Kita cobain ya. Lapisan luarnya keras banget dan feelingnya tuh ternyata agak pedes loh. Nah, buat makan samosa sini, mereka ada kasih min chutney juga. Kita coba cocol ya. Wah. Jadi min chutney ini berasa banget minnya, segerin banget sih. Nah, next menunya gue mau cobain chicken biryani-nya. Wah, ini sih porsinya sih lumayan banget ya. Chicken curry-nya tuh sedikit pedas, tapi dagingnya nggak dry sama sekali, empuk banget, cocok banget sih sama nasi biryani-nya. Nah, kalau kalian kepedesan makan chicken biryani-nya, dia ada kasih juga yogurt sama timun. Ini kalian bisa coba tambahin ya. Wah, kalian sih wajib banget cobain nih yogurt sama timun dicampur sama curry chicken sama nasi biryani. Ini parah sih, enak banget sumpah. Terus ini ada padadamnya juga. Jadinya kayak kerupuknya orang India. Nah, yang terakhir gue mau cobain chicken kebabnya. Terus seporsi ini udah ada garlic naan-nya sama ada chicken kebabnya. Selain itu, mereka ada kasih beetroot hummus-nya sama ada min chutney juga. Jadi itu cara makannya, kita ambil naan-nya terus dioleksin dulu sama beetroot hummusnya. Oke. Terus kita tambahin lagi min chutney-nya. Terus baru terakhir kita kasih chicken kebabnya. Oke. Kita cobain ya. Chicken kebabnya rasanya balance banget. Jadi chicken kebabnya sendiri tuh berasa banget spicesnya. Terus dikasih beetroot hummus yang fruity sama min chutney yang nyegerin banget. Nah, terakhir untuk pencuci mulutnya, gue ada pesan juga mango lassi-nya. Jadi ini yogurt sama mangga. Mango lassi-nya creamy banget, nggak terlalu kental. Terus ada potongan mangga juga loh di dalamnya. Jadi buat kalian yang mau cobain Masti, kalian tinggal GoFoodin aja ya.